Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, hadir dalam acara penganugerahan Buddha Rupa di Bangkok, Thailand pada Sabtu 18 Maret 2023. Penganugerahan ini dinilai sangat bersejarah mengingat anugerah Buddha Rupa pertama oleh Sang Haraja Thailand kepada umat Buddha Indonesia terjadi 40 tahun lalu. Dalam acara itu, Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa hubungan kebudayaan Indonesia-Thailand memiliki akar sejarah yang panjang, termasuk dalam kaitannya dengan acara pertukaran arca Buddha. Pertukaran arca Buddha ini diyakini bisa memperkuat persahabatan dan kerjasama antara umat Buddha Thailand dan umat Buddha Indonesia. Selain itu, acara ini juga diyakini mampu memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Thailand dan juga menjadi perekat hubungan baik yang sudah lama terbangun. Dua arca Buddha ini diserahkan langsung oleh Sang Haraja Thailand dan diterima secara simbolis oleh Sang Pahamoka Sangha Theravada Indonesia Bante Panavaro Mahathera. Rencananya, dua rupa Buddha ini akan ditempatkan di dua lokasi di Sumatera Utara, yaitu di Vihara Jina Panyasarana, Kota Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan di Vihara Buddha Ratana, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.